الله أكبر الله أكبر. مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة فألف العافية وصلاح العاقبات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyalain lampu. Ah ya, diam aja. Gimana sih ya? Qauluhu ayya'rifa. Menyambung pembicaraan yang kemarin. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayya'rifa. Ila akhirihi ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz. Apa maknanya ayya'rifa? Untuk mengetahui. Kata qadama anna tahqiqo anal ma'rifata wal ilma mutaradifan al makna al wahid wa jazmul mutabiqul waqi' an dalilin. Wa telah dijelaskan pada pembicaraan yang awal bahwa ilmu dan ma'rifat mempunyai pengertian yang sama. Orang disebut ma'rifat boleh, disebut berilmu juga boleh. Ini orang pinter atau ini orang ma'rifat, maka boleh. Jadi dua-duanya itu muradif. Dua kalimat tapi pengertiannya sama. Apa pengertiannya? Wal jazmul mutabik lil waqi' an dalilin. Itu punya tiga pengertian. Jazmun yaitu mantep. Mutabik lil waqi', cocok dengan kenyataan. Andalilin disertai dengan dalil. Jadi namanya ma'rifat atau orang berilmu itu punya tiga kriteria ini. Kalau enggak ada tiga ini, maka enggak bisa disebut ma'rifat. Enggak bisa disebut ilmu. Maka kita akan bicarakan satu persatu. Jazmun atau mantep. Apa yang masuk kelompoknya mantep? Mantep itu apa sih? Hah? Jazmun itu mantep. Mantep itu apa? Keyakinan yang kokoh. Hah? Keyakinan yang kuat. Wa fakharaja bil jazmi, maka keluar dari maknanya jazm itu adzan. Keluar dari maknanya jazm itu dzan. Apa dzan itu? Dzan itu prasangka atau menyangka tentang sesuatu. Apa itu dzan? Wa huwa idrak kutorof rojeh, menemukan sesuatu dari arah yang menguatkan. Nemu sesuatu dari arah yang menguatkan berarti tidak menemukan kebenarannya, tidak sampai 100%. Kebenarannya hanya 75%. Contoh,
Kamu datang kemari mau nyari abawo. Abahnya ada enggak? Ada yang lihat montornya abah. Oh ada, itu ada montornya abahnya di dalam. Maka menyandarkan, mengaitkan adanya abahwa dengan adanya montor itu bukan sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang pasti 100% benar. Bukan. Karena bisa saja abah naik yang lain, pergi dengan yang lain, dijemput sama santri, pergi naik yang lain. Montornya ada di rumah. Atau sendalnya, itu ada sendalnya abah. Bisa aja pakai sendal yang lain. Karena montor, sendal itu bukan perkara yang terikat dengan abah. Kalau itu dijadikan pedoman untuk mengetahui sesuatu, maka itu namanya zon. Hanya menyangka. Oh, kalau abah awak di rumah, sangkaannya dengan montor lah. Sangkaan pakai montor itu sangkaan yang kuat. Begitu loh. Sangkaannya kenapa? Karena motor sering dipakai sama abah. Bukan lazim, bukan. Lah kebenaran yang 100% itu sesuatu yang lazim, yang bergandengan, enggak bisa dipisahkan. Kalau itu kamu temukan, maka kebenaran kamu 100%. Tapi kalau hanya memakai sesuatu yang boleh bergandeng, boleh enggak? Maka ini kebenarannya enggak sampai 100%. Contoh, kamu enggak melihat hujan. Kamu tidur. Terus, begitu kamu bangun, suasana sudah basah. Maka, kamu perlu nanya enggak, tadi hujan ya? Perlu enggak? Perlu. Hah? Enggak lah. Apa disiram? Disiram itu kalau motor kamu doang basah, gitu. Ini genteng basah, basah semua, maka basah dan air itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Kalau di situ ada basah, di situ mesti ada air. Itu namanya sesuatu yang nggak bisa. Nah, kebenaran yang demikian itu namanya 100%, gitu loh. Apa buktinya kalau tadi ini hujan? Lah itu basah. Lah basah sama air hubungannya apa? Hubungannya lazim, enggak bisa dipisahkan, gitu loh. Nah, sesuatu yang mau kamu jadikan dalil atau alamat untuk sampai makrifat itu sesuatu yang 100% kebenarannya, begitu maksudnya loh. Ya orang harus mengenal Allah itu 100% kebenarannya. Orang kenal Nabi harus 100% kebenarannya. Kamu enggak boleh kira-kira. Kamu enggak boleh hanya menyangka. Apalagi coba-coba. Buat anak aja enggak boleh coba-coba. Apalagi ini mau beragama. Ini urusannya neraka ini. Gagal neraka, berhasil surga, kok buat coba? Ini anak kamu yang kalau gagal paling rumah sakit aja, kamu gak berani coba-coba gitu loh. Apalagi ini. Ada orang beragama, saya udah keliling Kristen, udah Buddha, ada belum nemu yang cocok. Lu kira anu ukuran pakaian cocok, XL, L, gimana sih orang? Ini enggak ngerti caranya nemu benar itu gimana, enggak ngerti ya enggak bakal nemu benar. Jadi caranya nemu ilmu itu begini. Kamu harus ada pada kemantapan yang disertai cocok sama kenyataan, terus pakai dalil. Mantap itu yang bagaimana? Mantap itu menemukan sesuatu dengan tingkat kebenaran 100%. Mantap itu sesuatu yang tidak mungkin mengalami perubahan, namanya mantap. Kalau masih mungkin mengalami perubahan, itu bukan mantap, namanya ngotot. Namanya maksa. Pokoknya saya mantap
Tuhan itu Yesus. Buktinya apa? Enggak pakai bukti. Ini maksa. Itu bukan mantap, bukan yang begitu. Mantap itu pada tingkat kebenaran yang 100% yang enggak mungkin mengalami perubahan. Nah itu orang yang begitu, begitu ngotot, mantap, nanti pas dikasih tahu kebenarannya, oh salah ya, saya kira ini loh. Itu begitu bukan mantap. Artinya apa yang dia pegang masih mengalami perubahan. Nah mantap yang sebenarnya itu yang gak mengalami perubahan. Kamu ngelihat ada rumah hangus. Kamu lihat ada rumah hangus. Perlu gak kamu nanya, ini kebakaran ya? Perlu gak? Kamu cari yang punya rumah, Pak, kebakaran ya Pak? Itu kamu diambilin baloknya. Gimana sih, udah tahu angus semua kok kebakaran apa enggak? Enggak, barangkali dipilok Pak gitu. Itu hangus dan kebakaran itu sesuatu yang lazim gitu loh. Yang tingkat kebenarannya 100%. Sehingga bisa kamu jadikan pedoman, kalau angus begini pasti terbakar. Jadi dhon itu tingkat kebenarannya masih 75%. Kamu kalau sholat ngadepnya mana? Kiblat. Kiblatnya kemana? Hah? Mekah. Arahnya Mekah kemana? Hah? Arahnya Mekah kemana? Ke barat. Lah kamu pasti yakin tuh, ini sudah lembang sama Ka'bah, yakin? Hah? Apa? Namanya tuh. Yang yakin 100% itu kalau kamu di depannya. Nah, ini yakin saya lempeng ini. Nah, kalau dari sini, ya kamu nggak bisa yakin. Gimana mau yakin? Mau kelihatan aja enggak? Lalu saya pakai kompas. Nah, itu kompas itu namanya mendekati kebenaran, gitu loh. Bukan kebenaran, bukan. Hah? Belum 100%, gitu loh. Tapi yang seperti itu boleh untuk bersyariat, boleh untuk urusan agama, untuk fikih boleh walaupun pakai zon gitu loh. Tapi kalau untuk akidah tidak boleh. Harus ilmu, harus makrifat. Kamu masuk kamar mandi, ada air, mau kamu pakai apa? Wudu atau cebok. Kamu enggak ngerti ini airnya pernah dipakai orang, airnya pernah kejatuhan apa. Tapi pertama yang kamu lihat, kamu cek, oh ini baunya masih bagus, warnanya bagus, rasanya oh suci. Ini zon namanya, bukan apa mantep, bukan, namanya zon. Nah yang seperti itu untuk urusan fikih diperbolehkan. Itu loh. Jadi kamu harus tahu, ini urusan akidah nggak boleh pakai kira-kira, nggak boleh. Pakai don aja yang mendekati saja nggak boleh gitu loh, apalagi kok pakainya kira-kira. Ini mendekati paham aja nggak boleh, mendekati benar. Akidah itu harus 100% benar gitu loh. Terus yang kedua, adzanu wa idraku taraful raja wal wahmu wa idraku taraful marjuh. Ada lagi waham. Waham itu wa idraku taraful marjuh, menemukan sesuatu dari arah yang jauh dari kebenaran. Kalau tadi mendekati kebenaran. Kalau waham ini yang jauh dari kebenaran. Kalau mau diukur
tingkat kebenarannya 25%. Jadi jauh dari kebenaran. Kalau 75% ini mendekati kebenaran. Contohnya apa perkara yang waham itu? Seperti kamu mau mengukur sesuatu pakai alat yang rusak. Kiblat mana ya? Pakai kompas. Kompasnya. Tapi kamu paksa untuk menemukan sesuatu, maka hasilnya itu jauh dari kebenaran, gitu loh. 50% aja enggak. Ini jauh dari kebenaran namanya. Yang begitu namanya waham. Nah, kok agama begitu bagaimana? Wah, tambah. Artinya urusan Allah, mengenal Allah, mengenal Rasul pakainya waham. Wah, ini jauh sekali dari kebenaran. Yang ketiga namanya wasyaku wa idraku kullu min tarafaini alal musawat. Ala sawaun. Menemukan antara iya dan tidaknya dalam derajat yang seimbang. Itu namanya apa? Syak. Ragu. Kamu bangun tidur gelap. Ini subuh apa sore? Ini habis mabok tidur. Begitu bangun gelap. Ini gelapnya mikir ini sore apa subuh. Itu keputusan enggak bisa diputuskan, namanya apa? Seimbang. Ini dua-duanya dalam derajat yang sama gitu loh. Ini bisa subuh, bisa sore. Nah, dulu kita sering kalau tidur siang, bangun sore, mandi, oh, mana mau sekolah. Ini sore. Oh, saya kira pagi. Karena enggak punya ukuran tertentu, taunya pokoknya remeng. Remeng lah, remeng kan enggak jelas bisa sore. Gitu loh. Kamu di persimpangan mau ke Surabaya, mau ke Jakarta. Enggak ada petunjuk. Begitu jalan, bisa kanan. Ini namanya syak, ragu. Kanan, kiri. Nah, yang begitu untuk agak, untuk apa? Akidah untuk mengenal Allah, maka tidak menjadi hukum sah. Kamu tahu enggak adanya Allah? Tahu. Dari mana tahunya kamu? Ya ukurannya katanya, katanya taklid, namanya enggak nemu dalil. Kalau ini harus nemu dalil antara dzon, syak, waham ini harus dibuang semua, enggak boleh pakai dalil yang tiga ini, enggak boleh. Mau mengenal Allah pakainya kira-kira. Contohnya bagaimana? Allah itu ada apa tidak? Allah itu bingung saya. Ada apa enggak ya? Emang kenapa? Kalau Tuhan ada, katanya Tuhan kaya. Kok masih ada orang miskin? Kalau Tuhan enggak ada, kok ada perintah, ada larangan? Ini orang syak ini. Antara ada atau enggak ada. Nih, yang demikian kemudian dia mutusin mungkin ada, mungkin ini mungkin ada melihat apa itu banyak orang yang pada nyembah. Ini hanya pakainya kira-kira, bisa iya bisa enggak, atau pakainya taroful yang lebih kuat lagi apa, oh ada nabinya, ada, tanpa pernah mengenal sendiri Tuhan itu ada atau tidak. Maka yang demikian masih belum sampai yang disebut jazm atau mantap. Jadi mantap itu harus pakai dalil yang sampai pada derajat yang menguatkan. Lah orang bisa mantap jazm pada Allah, dalilnya apa? Kalau Allah itu Tuhan, Allah itu berhak disembah, Allah itu ada, apa dalilnya? Dalil yang membuat kamu jazm Allah itu Tuhan apa?
Ya sifat-sifatnya Allah yang lazim sama Allah, begitu loh. Yang enggak bisa dipisahkan lagi. Kalau alam ini masih bisa pisah, gitu loh. Jadi alam ini juga belum jadi apa? Sesuatu yang bisa kamu gandengkan dengan Allah. Kamu lihat montor ini sama apa? Alam ini sama kayak lihat montor, gitu loh. Oh ada enggak? Ada. Buktinya apa? Itu montornya ada. Allah ada enggak? Ada. Buktinya apa? Ini alam ada. Nah, kalau enggak ada alamnya. Gitu loh. Jadi alam ini pun masih jadi alamat yang kamu apa? Kalau enggak bisa menemukan dari arah barunya alam, dari arah penciptanya itu punya sifat-sifat 20, maka kamu enggak bisa menemukan nyata wujudnya Tuhan. Nyata keberadaannya Allah. Jadi yang membuat kita jazm mantap kepada adanya Allah itu apa? Kalau Allah itu betul-betul Tuhan, ya karena Allah punya sifat-sifat ketuhanan. Maka itu tidak bisa lagi dipungkiri, itu enggak bisa lagi ditolak namanya. Maka itu kemantapan yang sampai 100%. Jadi zon enggak boleh, syak juga enggak boleh, waham juga enggak boleh. Jadi semua yang kenalnya Allah pakainya kira-kira, maka ini semuanya rusak. Kamu tahu Allah? Tahu. Allah di mana? Di atas. Buktinya apa? Oh itu orang kalau doa begini semua. Ini apa namanya ini? Hah? Ragu. Bisa iya? Bisa enggak? Bukan. Itu menguatkan hanya 75%. Buktinya apa kalau Tuhan di atas? Oh itu doanya begini semua. Berarti Tuhannya ada di atas. Padahal enggak ya? Enggak begitu. Apa kalau Nabi doa kadang begini, kadang begini? Kalau pas ini bagaimana? Lah ya. Allah madfa'an al-bala wal wabak. Walaupun enggak begini, ya Allah jauhkan kami dari bencana. Enggak begini, enggak. Begini doanya. Artinya enggak bisa jadi ukuran kalau tuh orang tuh gini Tuhannya pasti. Ada lagi, kamu iman Tuhan. Di mana Tuhan? Oh itu di atas. Buktinya apa? Itu sapi kalau habis makan. Oh, sapi ukurannya. Itu banyak orang-orang yang mengenal Allah pakai endon. Jangankan itu. Kelasnya ulama kadang begitu. Kemarin ada ribut siapa itu yang di TV itu. Hasan tuh yang tahu. Saya pokoknya tetap yakin kalau Tuhan pasti ada di atas. Apa buktinya? Kalau ulama menyebut Allah mesti begini. Nanti ada di itu maksudnya esa semacam, eh? Sat mahir ya ini tahu itu. Terus kelasnya kelas ustad lagi, eh? Itu zon apa? Zon, eh? Atau bisa menemukannya demikian hanya pakai kira-kira atau pakai waham, semuanya itu tidak boleh dipakai untuk urusan imaniyah. Wabil mutabik ghairihi. Dan cocok yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kajazmin Nasoro, seperti mantepnya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu mantep. Kalau kamu ketemu orang Nasrani, terus kamu ajak dia masuk Islam, mau kira-kira? Mau gak? Kenapa? Dia sudah mantep sama. Kamu ketemu orang Buddha, ketemu orang Yahudi, masuk Islam. Mantep dengan. Tapi mantepnya dia itu enggak cocok sama kenyataan.
Kajasmin Nasoro Pitahtelis, seperti mantepnya Nasoro dengan Tuhan itu. Tiga. Atau mantepnya orang-orang Arab kalau Tuhan itu Lata Uza Ubal. Ini mantep yang gak cocok sama kenyataan. Mantep tentang matahari itu Tuhan. Ini mantep yang gak cocok sama kenyataan. Maka kemantapan yang seperti ini bukan kemantapan yang diperbolehkan. Gitu loh. Mantep tapi gak cocok sama kenyataan, bagaimana? Maka ini mantepnya orang-orang di luar agama Islam. Kalau dalam agama Islam bagaimana? Oh, mantepnya cocok sama kenyataan. Orang Islam itu semua mantep. Dan kemantapan mereka cocok sama kenyataan. Berbeda dengan kemantapannya orang Nasrani, orang Buddha, orang Yahudi. Mereka mantep tapi nggak pernah cocok sama kenyataan. Apalagi pakai dalil, lu tambah rusak lagi nih. Wabima ba'dahu taklid. Dan apa yang setelahnya, yaitu taklid. Taklid itu maknanya nggak pakai dalil, mantep, cocok sama kenyataan, terus apa, pakai dalil, mantep, sudah jelas nggak cocok sama kenyataan seperti Nasrani, terus pakai dalil. Yang nggak pakai dalil namanya apa? Namanya taklid. Kalau kamu kok meyakini sesuatu tapi nggak pakai dalil, berarti kamu ikutan. Atau berarti kamu percaya kepada perkataan orang lain. Kamu dikasih berita, di depan ada tabrakan. Kamu iman gak? Di depan ada tabrakan. Kamu percaya gak sama yang ngasih berita? Mantep gak? Mantep gak? Kalau kamu paksakan, saya mantap percaya, itu bukan iman. Walaupun kalimatnya percaya, tapi percaya di situ yang enggak, yang keluar dari maknanya iman yang di dalam agama. Kenapa? Karena percaya dalam agama itu harus punya bukti. Percaya dalam agama itu namanya membenarkan, gitu loh. Kalau enggak membenarkan, kamu percaya saja, namanya apa? Taklid. Di depan ada tabrakan. Oh iya, saya percaya sama kamu dah. Begitu orangnya pergi, datang lagi orang lain. Kamu tanya, dari mana Pak? Di depan. Betul ya? Di depan ada tabrakan. Enggak ada. Bingung kamu, ini benar yang mana? Jadi orang yang taklid itu, maka dia tidak bisa mempertahankan apa yang diyakini dari orang lain. Nah, dia enggak punya bukti, enggak punya dalil, enggak punya prinsip apa-apa, enggak punya. Hanya pokoknya menyangka baik katanya orang lain. Falaisa kullu minha ma'rifatun wala ilman, ma'rifatan wala ilman. Maka bukanlah semua dari yang tadi diomong itu disebut ma'rifat atau ilmu. Wal mutasifu biwahidil minal arba'atil ula fi syai'in minal aqa'id al-atiyah fahuwa kafirun. Dan mengimani Allah, mengimani tentang keyakinan dalam agama menggunakan empat dari perkara yang di atas, maka hukumnya kafir. Jadi yang pertama, ulama memutuskan siapa yang iman kepada Allah dengan dzan, dengan syak, dengan waham, dengan taklid, hukumnya kafir.
Fir. Maka ini ulamanya adalah Imam As-Sanusi dan pengikut-pengikutnya. Sebagian sebagian Asy'ariyah gitu loh. Sebagian ulama-ulama Asy'ariyah ini punya pendapat seperti ini. Ittifaqon. Ini apa? Kafirnya secara ittifaqon. Siapa yang imannya kepada Allah itu diambil dari salah satu yang empat tadi, maka hukumnya kafir. Wa amma mutasifun bil akhir. Ini empat ini maksudnya syak, dzon, waham dan ghairul mutabiq lil waqi, maka empat ini sepakat ulama hukumnya kafir. Seluruh ulama ini, seluruh madzhab hukumnya kafir. Wa amma mutasifun bil akhir, adapun kalau imannya dengan yang akhir wa huwa taklid, yaitu taklid fakila, maka ada yang berpendapat innahu kafirun mutlakon, maka dia kafir secara mutlak. Siapa ini? Sebagian ulama Asy'ariyah. Sebagian ulama Asy'ariyah meyakini, mengimani kalau seseorang yang taklid itu hukumnya tidak sah di dalam keimanan. Wakila innahu mu'minun asin. Ada lagi yang mengatakan maka dia beriman tapi maksiat. Wakila ada lagi mengatakan innahu mu'minun ghairu asin. Dia mukmin tapi tidak maksiat. Kadzalika aidon. Warojeh, dan pendapat yang rojeh, anahu mu'minun asin in kana qadiran ala dalil wa mu'minun ghairu asin in lam yakun qadiran alaihi. Ada orang mukmin, ada orang yang iman kepada Allah, tapi imannya pakai jalan taklid, maka diperselisihkan. Sebagian ngomong sah, sebagian ngomong tidak sah. Ukurannya apa? Kalau kamu ketemu orang, kamu tanya, apa buktinya adanya Allah? Orang itu jawab, enggak tahu. Gimana? Bukti adanya Allah apa? Enggak tahu. Kalau alam ini tadinya enggak ada, terus jadi ada, itu dibikin enggak? Enggak tahu. Gimana ini? Gimana ini? Berarti akalnya lemah. Maka yang akalnya lemah begini, begini boleh ikut-ikutan. Gitu loh. Boleh taklid. Ketika dia taklid, maka dia tidak maksiat. Dia tidak berdosa. Kenapa? Akalnya lemot. Akalnya kalau mikir sedikit hang. Krodit. Asal mikir sedikit pramek. Aduh. Berat-berat. Jadi begitu itu boleh taklid. Tapi kalau ada orang kamu tanya, kalau ada perkara tadinya enggak ada, terus jadi ada, menurut kamu ada yang bikin enggak? Pasti ada yang bikin, berarti bisa mikir. Yang bisa mikir begini, kalau enggak mau mikir, maka berdosa. Gitu loh. Kata sebagian, imannya sah, tapi berdosa. Tapi menurut pendapat yang kuat, orang yang mengatakan seperti ini pendapatnya lemah. Jangan terus, gak apa-apa, iman taklid sah, gak apa-apa, itu lemah pendapatnya. Diterima, tapi pendapatnya lemah. Lemah itu apa? Gak punya sesuatu yang menguatkan bahwa ini pasti sah di akhirat, gak ada dia.
In kana qadiran ala dalil wa mu'minu khairu asi in lam yakun qadiran alaihi wa hadha khilaf. Maka perbedaan ini mabniun ala khilafi fi nadhar. Perbedaan ini dibangun dari perbedaan masalah berfikir. Fakila inna wajibun wujubul usul mutlakon. Kata sebagian nazar itu wajib usul secara mutlak. Setiap orang yang beriman wajib tahu. Iman wajib disertai ilmu. Untuk dapat ilmu harus mikir. Kalau enggak mikir, enggak dapat ilmu. Udah diomong tadi, enggak bisa don, enggak bisa syak, enggak bisa waham, enggak bisa taklid. Berarti harus nazar, harus mikir. Kalau mikir, dapat ilmu. Nah, sekarang perbedaan antara sah enggak sah ini dalam urusan nazar. Nazar itu hukumnya apa? Oh, kata yang satu mengatakan nazar hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Kalau enggak pakai nazar, kamu enggak dapat ilmu. Kalau enggak pakai ilmu, kamu enggak disebut iman. Berarti iman kamu tergantung kepada ma'rifat. Ma'rifat kamu tergantung kepada nazar. Maka nazarnya hukumnya wajib. Karena ma'rifatnya wajib. Iman disertai ma'rifat hukumnya wajib, berarti nazarnya juga wajib. Kenapa? Nazar itu jalannya untuk ma'rifat. Kalau ma'rifatnya wajib, maka jalannya menuju ke sana juga wajib. Ini pendapat yang pertama. Wakila innahu wajibun wujubul furu. Ada yang mengatakan lagi, oh nazar itu wajib. Tapi wajibnya wajib furu. Apa bedanya wajib furu sama wajib usul? Wajib usul itu yang meninggalkannya, yang melanggarnya kena kartu merah. Yang melanggarnya dikeluarkan dari agama, keluar dari lapangan. Jadinya apa? Penonton. Tapi yang wajibnya wajib furu, maka nazar itu siapa yang meninggalkannya hukumnya berdosa. Gitu loh. Jadi ulama melihat mikir ini wajib. Nah, wajib. Ini wajib apa ini? Wajib usul atau wajib furu? Kalau yang mengatakan ini wajib usul, maka hukumnya berarti yang meninggalkan kafir. Siapa yang tidak nazar, maka dia enggak iman. Artinya enggak iman dari mana? Karena dia enggak ma'rifat. Kalau enggak nazar, imannya mesti. Kalau enggak don, syak, waham, atau taklid. Yang kedua, wajibnya wajib furu. Yang pertama, wajibnya wajib usul. Wa kadzalika wakila innahu mandub. Ada yang mengatakan lagi hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Artinya yang orang yang enggak mikir, orang yang taklid itu sah gitu loh. Tanpa berdosa. Kalau yang kedua tadi, orang yang meninggalkan nazar berarti dia taklid, imannya sah tapi berdosa karena meninggalkan nazar. Yang ketiga, imannya sah dan tidak berdosa ketika meninggalkan nazar. Kenapa? Nazar hukumnya sunnah. Nazar hukumnya hanya untuk kesempurnaan iman. Itulah. Kalau kamu ingin tambah sempurna imannya, maka kamu nazar. Kalau kamu enggak nazar, cukup iman kamu. Karena nazar hukumnya sunnah. Ini pendapat yang ke tiga. Terus
Wakila innahu manduk kadzalika aidan warraje annahu wajibul wujubul furu. Maka pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling banyak mengatakan nadzur itu wajibnya wajib furu. Siapa yang meninggalkan hukumnya berdosa. In kana fihi qadrun alaihi, kalau dia mampu berfikir. Wa ghairu wajib in lam takun fihi tilkal qudrah, kalau dia enggak punya kemampuan maka dia tidak diwajibkan untuk berfikir. Jadi ada tiga madhab. Satu wajib usul, satu wajib furu, satu sunnah. Maka siapa yang paling kuat di antara tiga ini? Ulama mengatakan yang paling kuat adalah yang mengatakan wajibnya wajib furu. Artinya siapa yang mengerjakan dosa, siapa yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Ini menurut jumhurul fuqaha, ulama ahli hukum fikih, mengatakan nadhar itu wajibnya wajib furu, bukan wajibnya wajib usul. Jadi kita harus bisa mengerti perbedaan antara ketiga ini. Qauluhu ma yajibu ila akhiri ay jami'i ma yajibu ila akhirihi. Wajib kita mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Li anama karena perkara yang namanya ma yajibu itu min sighal umum, dengan sighatnya sighat umum. Lakin maqamatil adillatil aqliyah au naqliyah alaihi tafsilan bahwa isyrunal atiyah, diwajibkan tahu ma apa-apa yang menjadi haknya Allah. Nah, apa-apa itu syek, sesuatu yang jadi haknya Allah ada berapa? Apa cuma 20? Apa lebih dari 20? Oh, kalau pakai dalilnya tafsil, dalilnya terperinci, maka jumlahnya ada 20. Tapi perkara atau sesuatu yang menjadi haknya Allah itu enggak cuma 20, tapi tidak terbatas. Wa maqamatil adillatil aqliyah au naqliyah alaihi ijmalan wa wasailil kamalat yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa kadzalika an ijmalan wa kadzalika yaqulu fi ma yastahilu fata'ammul. Fata'ammal artinya iman kepada Allah ada dua. Ada iman tafsil, ada iman ijmal. Iman tafsil gimana? Iman tafsil tahu 20 sifat Allah dan tahunya bukan cuma Allah punya sifat 20. Bukan. Tapi tahu Allah punya sifat 20 itu wujud, kidam, bakok. Namanya tahunya tafsil. Lah tafsil itu pakai dalil apa? Pakai dalil akli dan dalil nakli. Dalil berpikir maupun Quran dan hadis jumlahnya ada 20. Kenapa kok cuma 20? Karena akal kita terbatas. Mampunya mengenal Allah cuma 20. Lebih 20 bagaimana? Lebih 20 bagaimana? Konslet. Mobil itu 180 pol. Lebih bagaimana? Lebih meledak. Otak kamu enggak sanggup. Gitu. Suruh mikir lagi lebih dari 20 enggak bisa. Otaknya Allah berikan kapasitas 20 mampunya. Gitu loh. Adapun haknya Allah enggak cuma 20. Tapi tidak terbatas. Ada berapa sifat sempurnanya Allah?
Oh Allah punya sifat sempurna yang tidak terbatas. Lah, mengetahui sifat sempurnanya Allah enggak terbatas, itu namanya iman secara ijmal, secara garis besar. Bahwa Allah memiliki sifat-sifat sempurna yang tidak terbatas itu berapa? Ya enggak bisa dihitung. Enggak bisa pakai. Enggak terbatas itu pokoknya enggak ada bilangannya. Kalau masih ada bilangannya berarti masih 1 miliar, 2 miliar. Itu ada bilangannya namanya. Ini enggak ada bilangannya. Artinya kalau mau kamu hitung itu angkanya enggak ada gitu loh. Nolnya bingung maksudnya. Hah? Kalau pakai kalkulator E keluarnya. Sekian kali sekian keluarnya E. E itu apa? Emang gue pikirin. Jadi ada iman ijmal, ada iman tafsir. Iman ijmal arti iman Allah sempurna dengan segala sifat kesempurnaannya, enggak terbatas. Iman tafsir, Allah wajib punya 20 sifat wujud, kita bakal sampai mutakalliman. Ini iman secara tafsir. Kalau fi haqqi maulana fi bima'na lam wal haq bima'na al haqiqah alladhi hiya dzat maulana dzat wa hiya dzat wal maula yutlaqu ala ma'ani katsirun wal munasib minha an-nasir wal ansab mutawali umurana. 20 sifat fi haqqi maulana, pada haknya maulana, zat yang menjadi pemimpin, yang menjadi panutan, yang menjadi pedoman. Lam yang dimaksud fi di situ adalah lam atau sifat bagi Allah. Al-haq bimakna fi haqqi, ay bimakna al-haqiqah, secara kenyataan, secara nyata. Jadi Allah punya 20 sifat itu nyata, bukan hanya rekayasa akal, bukan. Kalau andai kamu dibukakan hijab oleh Allah, kamu akan lihat 20 sifat itu ada pada Allah. Bukan hanya ini pikir-pikirannya akal doang, ini mah apa? Cuma diputer-puter sama akal. Enggak, ini kenyataannya akan kamu jumpai Allah punya 20 sifat seperti yang kamu temu di akal kamu. Apa buktinya? Ketika Nabi berjumpa dengan Allah, dikatakan di Quran, makadzabal fuadu maro'a. Makadzabal fuadu maro'a. Dan hati Nabi tidak ingkar atas apa yang dilihatnya. Jadi kita di dunia, iman Allah punya 20 sifat. Begitu ketemu, oh cocok. Hatinya enggak ingkar gitu loh. Pas. Nah kalau orang Nasrani nanti ketika di akhirat ingkar. Emangnya ini Tuhan yang saya sembah. Bukan begini dulu. Gitu loh. Yang diyakininya enggak cocok sama kenyataan. Nabi enggak begitu. Maka zabal fu'aduma ro'a. Apa yang dilihat Nabi cocok sama yang di hatinya Nabi. Begitu loh. Di dunia kita iman Allah 20 sifat. Nyatanya memang 20 sifat. Artinya 20 itu ada pada Allah. Begitu loh. Bukan cuma 20, bukan. 20 itu betul-betul ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus maknanya maulana apa? An-nasir. Maknanya penolong. Atau al-ansab mutawali umurona, yang menjadi zat yang mengurus segala urusan kita. Qaulu jalla etanazau amala yaliku bihi. Jalla itu maknanya sifat yang mentanzihkan segala sesuatu yang tidak layak bagi
Allah ala makna ma la yaliku bihi. Wal marja' al jalalah ila sifatis sulub wa azza ay ittisafu bima yaliku bihi. Ada jalla wa azza. Kalau azza menunjukkan sifat kemuliaan, kalau jalla menunjukkan sifat tanzih. Ya. Umumnya orang nyebutnya apa? Allah azza. Ini jalla wa azza. Kenapa kok dibalik? Yang benar ya begini, begitu. Artinya mensucikan dulu hak-haknya Allah baru memuliakan, gitu loh. Seperti sifat yang kita pelajari, sifat salbiah dulu nanti baru sifat ma'ani, sifat kemuliaannya. Sifat salbiah itu sifat tanzih, mensucikan Allah dari segala yang enggak layak bagi Allah. Adapun ma'ani sifat yang agung yang ada pada dirinya Allah. Maka disebut di sini jalla wa azza. Orang lain kan enggak Allah azza wa jalla. Ini enggak jalla wa azza. Pokok lain bib, jangan cerewet. Ini ilmu khusus, nanti enggak nyampe. Makanya ngaji, jangan tanya-tanya aja. Jadi jalla itu maknanya mensucikan Allah, azza maknanya menyebutkan sifat-sifat kemuliaannya Allah. Wa ala hadza yakunu taqdimu jalla ala azza. Maka atas pendapat ini didahulukan kalimat jalla atas kalimat azza min babin taqdimun tahliyah ala tahliyah. Wakila ghairu dzalik. Dari arah apa kok disebutkan begini? Dari arah membersihkan dan menyematkan. Orang kalau mau menghias sesuatu, itu dibersihin apa dipakein dulu? Nah, kalau yang azza wa jal, pakein dulu baru di ribet. Orang udah pakai baju baru. Hah? Badannya baru dilap gitu loh. Ribet, buka dulu bajunya nanti belakangan. Bersihin dulu baru pakai. Ini pendapat yang mengatakan jalla wa azza. Artinya dari arah mau menyematkan sesuatu, mau memakaikan sesuatu, dan mau membersihkan sesuatu. Maka kalau babnya itu duluan mana? Ya duluan membersihkan baru memakaikan. Wal mustahil, perkataan wal mustahil ai fi haqqi maulana jalla wa azza yuqalu fi haqqihi fi qawlihi wa ma yajuzu wa fihi al hadfu an ghairi al ula li dalalatil alaihi wa qad alimta annal murada jami'i ma yastahilu li annama min sighatil umum. Maka ini pendapatnya sama dengan yang di atas. Yang wajib ada 20, yang mustahil juga ada 20 secara terperinci. Adapun secara ijmal, kita harus tahu bahwa Allah mustahil mempunyai sifat kekurangan. Allah mustahil punya sifat nukus. Allah mustahil punya sifat cacat yang tidak terhingga. Semua sifat cacat mustahil ada pada Allah. Nah, yang kita harus tahu berapa? 20. 20 ini mustahil ada pada zatnya Allah. Mustahil ada pada dirinya Allah. Lakinna maqamatul adillatil aqliyah au naqliyah alaihi tafsilan wa isrun adzadul atiyah yajibu ala mukallafin ayarifahu kadzalika ni ya'rifu kadzalika ni ijmalan kama taqaddam
at-tanbih alaihi sebagaimana yang telah dibicarakan di dalam masalah wajib. Jadi wajibnya ya wajib tahu 20, mustahilnya juga wajib tahu 20 yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu yajuzu ay fi haqqi maulana jalla wa azza kama taqaddam kama alimta, dan juga tahu perkara-perkara yang boleh pada Allah. Artinya boleh itu bisa ada pada Allah, bisa pula tidak ada pada Allah. Namanya apa? Perkara jaiz. Ada itu apa contohnya pada Allah? Seperti menciptakan sesuatu. Allah itu boleh menciptakan sesuatu, boleh juga tidak menciptakan sesuatu. Maka jaiz ini tidak bisa dikatakan sebagai sifat. Kalau yang wajib dan yang mustahil, maka dikatakan sebagai sifat. Yang jaiz dikatakan sebagai perkara yang ada pada haknya Allah. Bukan sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Karena kalau sifatnya jaiz, zatnya mesti jaiz nanti. Begitu loh. Maka jaiz tidak bisa dikatakan sifat, tapi dikatakan perkara yang ada pada haknya Allah. Sehingga tidak terlintas dalam pikiran kita Allah itu zatnya juga jaiz. Jaiz adalah perkara lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus wa qalu wa kadzalika, dan juga yajibu wajib alaihi atas tiap-tiap orang mukallaf ayya'rifa mithla dzalik fi akhir rasul alaihi musallatu wassalam. Maka kita diwajibkan juga mengetahui sifat-sifat atau hak-haknya para rasul alaihi musallatu wassalam. Yajibu alaihi kadza, yakni syar'an diwajibkan oleh agama juga. Qauluhu ayya'rifa mithla dzalik ay mithla ma yajibu fi haqqillah, yaitu yang sama wajibnya mengetahui pada hak-haknya Allah. Artinya wajibnya ada yang mengatakan wajib usul, ada yang mengatakan wajib furu. Siapa yang enggak tahu ini kafir, siapa yang enggak tahu ini maksiat. Maka sama bentuk kewajibannya. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu, juga kamu harus tahu apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz. Wa inna ma akhamul afdhal mithl isharatun ila anna kulla mimma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi rasul ghairuhu fi haqqihi ta'ala walau asqatahu litawahumi annahu ainihi. Dikatakan dan yang seperti itu pula. Kok pakai seperti, kenapa gitu loh? Kan wajib tahu haknya Allah. Maka yang seperti itu pula wajib kita tahu haknya Rasul. Kenapa kok pakai seperti? Ini ulama ngasih kalimat summa saja diprotes. Kenapa kok pakainya mislah? Kenapa kok pakainya misil yang seperti pada haknya Allah? Maka dijawab di sini. Wa inna ma akhamu lafdu misil isyaratun ila anna kulla mimma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajudu fiha karusul ghairu fi haqqi ta'ala, berbeda. Wajib
pada Allah dan wajib pada Rasul itu beda pengertian. Apa pengertiannya? Wajib pada Allah pengertiannya apa? Wajib pada Rasul apa? Wajib pada Allah maknanya apa pengertiannya? Wajib mutlak. Wajib pada Rasul wajibnya muqayyad. Artinya wajib pada Allah itu maknanya mala yakbalul intifa. Sesuatu yang tidak pernah tiada. Ini garis bawah ini. Otak kamu pintar semua sih, makanya saya senang. Wajib sesuatu yang tidak pernah tiada. Itu siapa haknya siapa? Haknya Allah. Kalau Rasul, sesuatu yang tidak pernah pisah. Beda ini. Kalau pada Allah, malayak balul intifa. Kalau pada Rasul, ma'adamul infikah. Sesuatu yang tidak akan pernah pisah. Artinya apa? Sifat-sifat Nabi itu digandengkan oleh Allah. Maka selama ada Nabinya, tidak akan pernah pisah. Bukan gak pernah tiada. Kalau gak pernah tiada, itu pada haknya Allah, namanya mutlak. Kalau pada haknya Rasul, selama ada Rasulnya, maka Rasul itu wajib punya sifat-sifat sidik, tablik, amanah, dan fadonah. Gitu loh. Jadi kamu harus tahu, wajib pada Allah dan wajib pada Rasul ini beda keadaannya. Jangan usama. Enggak, makanya dikatakan di sini, mitsil yang seperti itu berarti beda keadaan. Seperti itu kan enggak sama. Gelas ini seperti gelas itu. Berarti berapa gelas? Berarti dua gelas. Begitu loh. Kalau gelas ini seperti gelas ini. Kan aneh. Ini enggak seperti. Wong satu barang kok seperti. Kalau seperti itu berarti ada dua. Maka dikatakan di sini. Wajibnya pada Allah. Dan wajibnya pada Rasul. Jangan disamakan. Karena keduanya punya makna yang berbeda. Fi haqqi Rasul inna masa kata anil anbiya ghairu Rasul nadharon ila anna majmu'ul ahkam al-atiyah allati min jumlatiha al-wujub tabligh wal istihalah dhidduhu. Fi haqqi Rasul, adapun dituliskannya Rasul, enggak dituliskan anbiya, kan bisa aja kan fi haqqil anbiya, bukan fi haqqir Rasul. Kenapa kok di sini pakainya haqqir Rasul, enggak pakai anbiya? Oh, karena melihat kepada kumpulnya ahkam. Bahwa Rasul itulah yang nanti akan kita mengerti orang yang datang membawa hukum. Apa hukum yang dibawa Rasul? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini hukum yang dibawa seorang Rasul. Para Rasul sejak Nabi Adam, kalau dia Rasul, mesti bawa hukum ini. Nah, kalau Nabi tidak bawa hukum ini, artinya tidak mendapatkan langsung dari Allah, tapi mendapatkan dari seorang Rasul. Jadi Nabi itu digambarkan kayak kiai. Menyampaikan hukum, tapi enggak mendapatkan hukum. Yang dapat hukum itu Rasul. Nabi tetap menyampaikan hukum. Maka untuk melihat lengkapnya keadaan di sini, maka yang dipilih adalah kalimat Rasul. Karena Rasul memuat makna dia pembawa hukum. Alati min jumlatiha
wujub mutablik, yang mana di antara jumlah sifat-sifatnya ada kewajiban tablik. Wastihalatu dhiddu, dan mustahilnya lawannya yaitu kitman. Innama ya'ti fir rusul dunal anbiya ghairur rusul, maka adapun didatangkan rusul dunal anbiya ghairur rusul, yang apa, selain nabi yang bukan rasul. Maksudnya tiap-tiap rasul pasti nabi, tapi tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Maka yang lebih luas maknanya adalah seorang rasul, maka dipilihlah di sini kalimatnya dengan kalimat rasul. Rasul pasti nabi. Jadi ngomong setiap nabi sama dengan ngomong setiap rasul, yang dimaksud nabi yang juga rasul. Wa ma qila min anna yajibu alaihi nabi, maka apa diberi dikatakan, terus apa yang wajib bagi nabi? Ayyuballighun nas annahu nabiyan liyakhtaroma la yakhfa annahu tak butuh iradatuhu huna. Terus kalau memang nabi itu enggak wajib tablek, apa yang jadi kewajibannya nabi? Apa yang disampaikan nabi kepada manusia? Anahu yajibu, maka nabi itu wajib menyampaikan kepada manusia bahwa dirinya adalah seorang nabi, agar apa? Liyahtaroma, agar dia dimuliakan. Datang nabi, kamu siapa? Oh, saya nabinya Allah. Oh, maka orang yang memuliakan nabi mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, kalau nabinya enggak ngomong saya nabi, orang hanya memuliakan dia sebagai tamu biasa, tidak memuliakan sebagai seorang nabi. Maka mereka para nabi itu ketika mendatangi umat, mereka menyampaikan bahwa dirinya adalah Nabiullah. Maka umat diperintahkan memuliakan nabinya. Anau nabiyan. Layak liyakhtaroma, untuk dimuliakan. Layakfa, dan tidak takut. Anahu tab'adu iradatuhu huna, bahwa apa yang dikerjakannya itu, apa yang dimaksud adalah sesuatu yang jauh atau tidak dikehendaki dari yang dimaksudkan itu. Bahwa seorang nabi ketika dia tidak dimuliakan, maka orang yang mendatanginya mendapatkan murkanya Allah. Maka statusnya harus selalu dimuliakan dimanapun nabi itu berada. Orang yang paling tahu nabi itu siapa? Kelompok Bani Israel. Bani Israel itu paling tahu nabi. Dari jauh lihat nabi, oh nabi ini. Makanya Bani Israel orang yang senantiasa memuliakan para nabi, menanti datangnya nabi, tapi terkadang hanya untuk memanfaatkan keadaan nabi. Ketika hajatnya terkabul, maka nabinya ditinggalkan, ajarannya pun ditinggalkan. Maka ini perlakuan kaum Bani Israel yang seringkali mendapatkan kedatangan seorang nabi. Lah kalau orang Arab enggak pernah kedatangan nabi. Hingga waktu Nabi Muhammad datang, dia enggak kenal. Kamu siapa nabi? Nabi siapa? Emang nabi ada? Emang Tuhan pernah ngutus nabi? Enggak kenal orang Arab tentang nabi. Kalau Bani Israel, oh tiap waktu nabi datang. Ribuan nabi datang ke Bani Israel. Hingga mereka hafal yang namanya seorang nabi. Ini pengertian yang harus kita tahu dari maknanya. Wajibu syar'an. Ayya arifa
kita wajib tahu secara syar'i apa-apa yang menjadi haknya Allah dan apa-apa yang menjadi haknya para Rasul alaihimu salatu wassalam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah, bisa kumpul lagi untuk mengulang kitab ini dan mengetahui apa-apa yang menjadi kewajiban kita untuk mengenal hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pengetahuan kita tentang haknya Allah ini menjadi modal utama kita untuk menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan iman yang baik oleh Allah, iman yang kokoh, iman yang disertai dalil, iman yang gak gampang goncang, iman yang kuat, membawa kita keselamatan dari segala macam fitnah-fitnah yang Allah jadikan. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah, meninggal membawa iman Islam dan selamat di akhirat insyaallah. Ini saja, kita teruskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب إيانا نعبد ربنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.